Buat kalian yang lagi cari tempat makan yang paling pet friendly, sini nih gue kasih lihat. Nih tempat makan paling pet friendly. Kenapa? Tikus saya dirawat. Waktu gue lapor ini ke pegawai sama ada bosnya juga di dalam, mereka cuek-cuek aja. Pas gue rekam gue ditegur kayak gue salah. Kenapa gue salah? Karena gue ngebangunin tikus yang lagi tidur. Bang, gue lagi sebat bukan tidur bang. Yaudahlah gue gak usah ganggu dia, kita bahas makanannya aja. Pertama gue pesen baksonya. Baksonya sebetulnya teksturnya oke-oke aja. Cuman dari segi rasa menurut gue ini agak bau ya. Kayak dagingnya terlalu bau gitu. Lanjutnya gue beli mie. Mie-nya sih teksturnya kayak mie pada umumnya gitu. Cuman kalau untuk daging lauknya ini menurut gue terlalu tipis dan terlalu kering. Jadi kurang nyaman untuk dimakan. Es kacang merah, ini yang paling gue bingung. Ini sebetulnya gue gak terlalu bisa jelasin karena ini dia cuman sekedar kacang merah yang direbus, dikasih air, dikasih gula, dikasih es. Udah gitu aja. Ya begitu deh, gue gak terlalu bisa banyak ngomong.